So kalau kerajaan sekarang dia dapat tengok kerajaan fokus utama dia kepada warga tempatan. So bukankah kalau kerajaan ni tidak menjaga kebajikan pekerja asing, diorang ni akan tawar hati and kembali ke negara masing-masing. And kerja-kerja, bukankah ini something yang bagus lah, bagus. Sebab kerja-kerja yang mereka tinggalkan ni boleh berikan kepada warga tempatan. Setuju ke tak dengan pilihan? Okay, soalan tu, diorang akan tawar hati kalau memang setuju, tapi adakah orang kita nak ambil? Miss, macam itulah. Satu lagi, kita tak boleh salahkan pekerja asing tu juga sebab majikan yang mencari diorang. Sebab diorang boleh dibayar dengan gaji lebih rendah daripada pekerja kita dan tak dinafikan kemahiran diorang lebih. Contoh daripada segi pembinaan. Pembinaan, pembersihan. Ya, kemahiran diorang lagi lebih daripada kita. So, kalau diorang tahu hati, itu urusan diorang lah. Kalau diorang nak balik, itu tak ada masalah lah. Kita lah. Betul? Ada tak rasanya warga tempatan nak ambil kerja-kerja macam sapu sampah, bersihkan tandas? Ada. Ada, tapi kalau ditawarkan dengan gaji yang diorang nak lah. Yes. Contohnya kan, ada yang macam kes yang berlaku dekat Pasar Burung Selayang. Kat situ, Muslim banyak warga asing. So, lepas masa KP ni kan dah dihantar, dia dihantar pulang. Lepas tu kan, sebelum ni kan, orang-orang tempatan tak nak kerja. Betul. Sebab gaji yang dibagi kan murah kan, RM40. Tapi kerajaan buat sekarang ni, dah bagi, majikan pun bagi dalam RM100 untuk satu hari. Boleh tengok juga, sekarang boleh cek. Banyak orang-orang tempatan, kita kerja dekat sana atas dasar gaji yang berpatutan. Gaji yang satu. Itu disebabkan salah satu pro and kontra lah. Orang asing, orang lebih memilih sebab diorang pasal gaji tak ada masalah. Kita boleh nampak orang yang tak pernah-pernah nak kerja pasar, boleh cari, kita pun nak try ni pasar kan. Saya pun ada try juga pergi tengok. Tapi memang betul. Memang betul kat situ apa yang dalam media cakap kan. Memang betul kat sana memang ditawarkan gaji dengan RM100. Dalam sebulan boleh dapat RM2,400. Tak pernah-pernah dibuat orang. Lepas tu majikan kat sana pun ada cakap, sebelum ni diorang ambil warga asing sebab boleh dibayar murah. Lepas tu lagi satu, warga asing ni tak memilih kerja. Diorang mungkin dibayar dalam RM40 ataupun RM50 satu hari.